dipersembahkan oleh Tadi aku sempat lihat-lihat nih cara apa namanya pembuatan tenun ya. Tenun dari Maumere ini. Ini kan kain-kainnya udah jadi ya kalau misalnya di belakang. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih, Mam, prosesnya tuh awalnya tuh gimana? Proses yang pertama itu kita memetik itu buah kapas itu dari kebun dan memisahkan biji kapasnya itu dengan sebuah alat yang namanya ngeung. Itu yang kayak digiling-giling itu, tadi ya? Itu yang giling-giling tadi, diputar-putar. Gitu. Setelah sudah dipisahkan bijinya, kita menghaluskan lagi dengan sebuah alat yang namanya weting. Itu untuk menghaluskan serabut kapas. Setelah dihaluskan? Setelah dihaluskan, nanti serabut yang sudah halus itu kita buatkan seperti lempeng-lempeng kecil. Mm-hmm. Dan digulung dengan sepotong bambu kecil untuk persiapan memintal. Nah, kalau misalnya aku lihat ini kan kain tenun ada warna-warni ya, maksudnya berbagai macam warna, berbagai macam motif juga. Itu apakah ada tingkatan atau ketentuannya gitu nggak sih, Mama, kalau misalnya pengen pakai tenun? Kalau kami memakai kain ini ada 3 generasi. Yaitu generasi pertama itu anak muda, generasi kedua itu umur penengah, yang ketiga itu kami mama-mama tua yang berumur 50 tahun ke atas. Okay. Jadi kami yang berumur 50 tahun ke atas itu pakai sarungnya dobel seperti ini. Oh, di lapis dua. Dipersembahkan oleh...